Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube channel saya Jackson Amin, iaitu YouTube channel yang mana kita mengajar asas menggunting rambut. So sebelum terlambat, saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia. Maaf zahir dan batin. Okay guys, kepada sesiapa yang telah subscribe channel YouTube saya, terima kasih saya ucapkan. Dan kepada mereka yang ingin dapatkan banyak manfaat tentang teknik belajar gunting rambut basic ataupun asas, bolehlah subscribe channel YouTube saya, tekan butang merah di bawah. Hi guys, untuk video kali ini saya akan menerangkan cara dan bagaimana nak menggunakan clipper. Apa itu clipper? Ini adalah clipper. So boleh lihat. So clipper yang ini saya gunakan adalah brand Wall Classic series. Yang ini coded, ada wire lah, kerana dia mudah didapati di pasaran dan juga harga dia berpatutan. Harga sekitar RM250 sehingga RM280 sahaja. So untuk dalam clipper ini, dia ada bagi kita beberapa lagi alatan yang lain. So kejap lagi saya akan terangkan dan macam mana cara menggunakan alatan-alatan tersebut. Okay guys, apa itu clipper ataupun mesin rambut? Yang ini adalah clipper. So untuk clipper ni, kalau you all boleh tengok, okay, ni adalah clipper dengan wire eh. Okay, untuk kat clipper ni ada beberapa bahagian yang kita perlu mahir menggunakan. Antaranya switch on dan off. Yang keduanya clip. Nampak? So tips, kalau kita pengguna tangan kanan, mudah untuk kita menolak clip ni ke bawah ataupun ke atas, open ataupun close menggunakan ibu jari. Okay guys, so di depan ini, clipper ni, besi ni kita panggil dia blade. Yang bergigi-gigi tu kan, perasan tak? Okay, ni kita panggil dia blade. Blade ini memainkan peranan yang sangat penting, kerana kita kena faham cara blade ini berfungsi dahulu sebelum kita menggunakan. Okay, apabila kita tekan close, apabila kita tekan open, kita tolakkan clip ni ke bawah, secara tak langsung blade di bahagian bawah ini akan naik ke atas sedikit. So apabila kita naikkan clipper ke atas ataupun close, dia akan duduk dalam, rapat, lebih kurang sama paras dengan blade di bahagian atas. Okay guys, macam ni dia berfungsi begini. Okay, ni blade di bahagian atas, ni blade di bahagian bawah. Apabila kita open, blade di bahagian bawah akan tolak sedikit ke atas. So apabila kita close, dia akan turun ke bawah. So maksudnya apa? Apabila kita open, rambut yang kita potong akan lebih panjang berbanding dengan rambut yang close. Okey. Bagaimana blade berfungsi? Ni blade bahagian depan, ni blade bahagian belakang. Dia berfungsi ke kiri, ke kanan. Nampak? Yang mana yang bergerak? Yang bergerak blade di bahagian hadapan, ke kiri, ke kanan. So apabila rambut masuk di celah ni, dia akan terpotong. Begitulah macam mana clipper berfungsi dan juga blade berfungsi untuk memotong rambut. Saya harap dia bagi manfaat kepada you all. So next equipment yang seterusnya adalah ni. So biasanya kalau kita kat luar sana, kita panggil dia tapak, betul tak? Okay, ini adalah attachment. Attachment ini dilekatkan bersama blade. Cara masukkan dia ni, masukkan dulu, dia ada ruangan untuk blade dan clip. Dia ada bunyi. Ada bunyi, dengar eh. Nampak? Dia ada bunyi. So clip dia di bahagian bawah. Kalau nak buka, tolak je clip. Tapi jangan tolak macam tu, bahaya. So bagaimana cara kita nak membuka blade? Kita tolak sambil pegang. Nampak? Okay. Attachment ini pula, dia mempunyai banyak jenis. Kalau kita beli yang super taper ni, yang saya ceritakan ini, kita ada nombor 1, attachment nombor 2, attachment nombor 3, attachment nombor 4, nombor 5 dia tak ada, nombor 6 dia ada, nombor 8 dia ada. Okay guys, faham? Okay, untuk attachment ni mewakili nombor. Okay, apabila semakin meningkat nombor attachment, maksudnya adalah semakin panjang rambut tersebut. Apabila semakin menurun nombor attachment, maksudnya semakin pendek rambut yang kita gunakan attachment tersebut. Okay, kalau attachment 1 lebih pendek, rambut yang kita potong lebih pendek daripada attachment nombor 2. Kalau kita menggunakan nombor 3, lebih panjang daripada nombor 2. Kalau kita menggunakan nombor 4, lebih panjang daripada nombor 3. So kebiasaannya untuk barbering ni yang simple ataupun basic haircut, kita hanya menggunakan 2 attachment saja.
kita menggunakan attachment 1, attachment 2 dan juga attachment nombor 1. Okey, selain daripada itu, apa yang ada di dalam kotak tersebut adalah sikat. Okey, kebiasaannya sikat yang kita dapat dia beginilah. Okey, sikat yang ni dia gigi dia tak ada, saya dah patahkan sebab memudahkan untuk saya tarik section. Apa itu tarik section? Contoh, nampak saya patahkan bahagian depan, apabila saya tarik begini, saya senang nak buat pembahagian section. Okey guys, nampak tak? Okey. Sikat yang kita dapat ialah sikat seperti inilah. Okey, cara penggunaan sikat ni sama, boleh rujuk pada video pertama macam mana nak memegang sikat. Okey, selain daripada itu, apa yang ada dalam kotak ni? Kotak ini juga adalah kita ada clipper oil. Okey, clipper oil ni bukan kita masuk kat dalam ni, dia bukan berfungsi seperti enjin motor, tidak. Clipper oil ni kita buka bagi memastikan geseran tu tidak terlampau panas dan juga smooth ataupun pergerakan dia lebih teratur. So kita letak sedikit di bahagian blade dan kita on blade. So apabila kita on, clipper besi kan panas kan? So dia akan melembutkan dan memudahkan dan kurang karat. Bila kita sentiasa servis lah. Okey. Untuk letak penggunaan minyak ni, sebelum kita proses menggunting kita kena pakai dan juga selepas proses menggunting. Okey guys, selain daripada itu, clipper ni ialah untuk memotong rambut kan. Of course lah, banyak rambut terlekat-lekat. So apa yang kita kena ada, kita kena ada brush seperti ini ya, untuk membersihkan bahagian clipper. So pastikan bahagian clipper kita sentiasa bersih ketika memotong supaya pelanggan kita rasa selesa. Okey guys, sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana cara memegang clipper dengan betul. Okey guys, macam mana cara memegang clipper dengan betul? Clipper ni begini, ada orang pegang macam ni. Ada orang pegang macam ni. Macam-macam teknik. Okey. Yang paling basic dan paling mudah adalah untuk memegang clipper ni, kalau kita dapat lihat, kita ada 5 jari. Okey. Ni badan clipper. Letakkan jari pertama kelingking kita di belakang, jari manis kita di belakang dan jari hantu kita di belakang. Nampak? Jari telunjuk kita biarkan dahulu. Okey, seterusnya ibu jari kita letak di tengah-tengah logo wall ni. Okey. Jari telunjuk kita ni mentor saya Tuan Ahmad Buhari. Dia banyak kali pesan, so letakkan di bahagian tepi blade. Kerana apa? Apabila kita menggunakan attachment, terkadang kita tengah blend dia tertanggal. Tetapi apabila kita hold kat sini, kita sempat untuk pegang attachment ni. Okey, amalkan. Okey, begini nampak guys. Jari semula, jari ibu jari kita, jari telunjuk. Okey, jangan rapat. Begini. Kalau rapat kita nak blend, kita akan penat. So, kita hanya menggunakan kita punya pergelangan tangan saja. So, bila kita letak balik begini, kita letak balik begini, biarkan ada ruang. Nampak? Ada ruang. Okey? So, apabila kita blend, kita hanya menggunakan pergerakan pergelangan tangan saja. So, nampak? So, kalau kita blend begini. Saya buat slow motion. Begini. Okey? So, daripada tepi, cara memegang clipper, begini, begini, begini. So, pastikan dia ada lubang. Dan ni teknik kita nak blend. Okay, perlahan-lahan. So, untuk blend ni, kita ada latihan juga. Sama macam video-video sebelum ni. So, kita akan buat dekat tiang lah. Untuk memudahkan tangan kita mengawal pergerakan clipper ni. Okay. So, nampak? Okay. Ini juga perlukan latihan guys. Dia bukan ambil entam kromo sodok kepala orang. Itu yang kita tengok entam zaman PKP ni, ramai yang ada bulat kat sini, bulat dekat atas. Lepas tu call barber. Dia boleh potong rambut suami akak tak? Akak potong rosak lah. Okay. So, sebab apa dia jadi macam tu? Dia orang kekok memegang clipper. So, apabila letak di kepala, dia kekok. Dia tak tahu nak sodok macam ni ke, sodok macam ni ke, cungkil ke. So, untuk itu, solution dia adalah kita kena buat latihan blend. Latihan blend di mana? Dekat dinding boleh, dekat tiang boleh, dekat mana-mana pun boleh. Sebentar lagi saya akan tunjukkan dekat tiang. Okey guys, sekarang kita dah ada tiang. So tiang ni saya dah tandakan dengan stiker. Ni antara jarak untuk kita buat latihan tersebut. Okey, sebelum tu, siapa yang membeli clipper baru, dia ada stopper di bahagian depan warna merah. So jangan tanggalkan stopper tu ketika membuat latihan, sebab kita tak nak besi ni bergesel dengan tiang. Dia akan merosakkan blade.
So, siapa yang ada clipper memang dah lama. So, kalau tak ada stopper tersebut ataupun dah hilang, kita boleh menggunakan attachment. Gunakan attachment nombor 1. Masukkan. So, tengok cara saya buat latihan. Okay guys, pastikan semasa membuat latihan ini, kalian kena dalam keadaan berdiri. Okay guys. So, yang pertama, pegang clipper dengan cara yang betul dulu. Letakkan jari telunjuk. Kemudian, kita akan buat up and down. Up and down. Up and down. Up and down. Sekali lagi dalam keadaan lebih perlahan. Up and down. Up and down. Up and down. Okay guys, bukan kita cungkil begini eh. Okay, kalau kita tengok di bahagian sisi ni, kita nampak dia punya plate attachment ni, kita letakkan saja dan kita tolakkan dia ke atas. Up, tegak ke atas. And down. Up and down. Up and down. Up and down. Okay guys, cuba buat dulu, buat 3000 kali. So nanti saya akan tunjukkan bagaimana kombinasi antara clipper dan juga sikat, ataupun kita panggil clipper overcome. Okay guys. Okay guys, so untuk teknik ini kita hanya menggunakan clipper dan juga sikat. So kita boleh gunakan sikat yang ni ataupun yang kecil yang seperti video sebelumnya. Okay guys, macam mana cara kita nak buat? See, tengok sikat kita, yang ini clipper kita. Apa yang kita kena buat adalah sikat sentiasa kena tunggu di bahagian atas. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana di apply di bahagian kepala sebenar. Tetapi untuk ini, kita nak memahirkan penggunaan pergelangan tangan kita, tangan kanan dan juga tangan kiri. Okay guys, siapa pun guna tangan kanan, sikat mestilah berada sentiasa di tangan sebelah kiri. Okay guys, macam mana? Okay. So, sama seperti tadi. Up and down. Up and down. Cuma kita tambahkan sikat. Up, sampai kat sikat ni, dia bertemu, tolak ke atas dan dia down. Nampak? Up, down. Up and 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 down. Okay, sikat ini penentu kepada track yang kita nak cipta di bahagian kepala ataupun track rambut yang pertama. So katalah kita menggunakan attachment 2. Kebiasaannya kita kalau nak start buat track ni, kita akan buat attachment 2 dulu. Okay, macam mana kita nak buat? Kita kena tolak up and down. Bagaimana? Clipper perlu pergi ke arah sikat. Sikat juga perlu pergi ke arah clipper dan bertemu di titik track yang kita nak. Okay, up and down. Up and down. Sekali lagi, dalam keadaan slow motion. Up and down. Up and down. Up and down. Okay? Okay. Up and down. Up and down. Pergerakan kedua-dua belah tangan kita penting untuk menentukan track yang kita nak lakukan. Okay guys, saya harap you all boleh cuba. Cuba 3000 kali juga. Jangan malas. Cuba guys, untuk bagi kita punya tangan lebih mahir. Siapa yang cuba genap-genap 3000 kali, percaya cakap saya, tangan dia akan lebih mahir daripada orang lain. Okay? Up and down. 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 Okay guys? Kita perlukan clipper. Yang keduanya, kita perlukan attachment nombor 2. Okay? Dah ada tulis kat nombor 2. Masukkan. Okay? Dah masukkan. Kemudian kita perlukan sikat lah. Sikat yang ni lah. So kali ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat combination antara sikat dan juga clipper dengan cara yang paling mudah, potongan basic. Okay guys, so yang pertama sekali, tolakkan dia di bahagian atas ataupun close clip. Tekan sedikit seperti ini, on switch. So dia akan ada sound. Okay, pertama sekali kita akan create track. So bagaimana nak create track, kita ambil ni, sodok tegak eh guys. Tegak ke atas. Pastikan ni kita control untuk dapatkan track. Okay, pertama kita buang yang panjang dulu. Kita buang yang panjang dulu guys eh. Okay. Nampak?
Okay. So, yang seterusnya kita create track kita. Macam mana kita nak create track? Kita nak tengok paras mana yang kita nak. Pastikan kita sodok ke atas. Okay. Begini, stopkan sikat. Mesin jalan. Okay. So, nampak tak? Dah start ada track. So, kita sodok lagi. Okay. Kita blend lah. Okay. Ni, blend ke atas, tegak eh. Pastikan jangan ke dalam, tetapi tegak ke atas. Okay, nampak ni? Kita dah ada track yang pertama. So, untuk teruskan track ni, kita perlu di bahagian kedua yang berikutnya. Seperti ni. Pastikan sikat kita stop di bahagian yang kita nak potong. Seperti ni. Okay, guys. So, kalau dah siap seperti itu, kita pastikan kita blend tegak ke atas. Untuk memastikan dia tegak. Okay, kita lagi sekali. Lepas tu kita teruskan track di bahagian belakang. Kita teruskan track di bahagian belakang. Kita tengok rata tak? Okay, kalau rata, kita terus blend. Pastikan kita blend keluar ataupun tegak ke atas. Jangan ke dalam. Nanti rambut tu akan jadi bulat. So, kita tengok track kita, tajamkan balik kita punya track. Okay, ini adalah track. So, untuk bahagian rambut basic ni, track ni apabila sampai di bahagian belakang, dia perlulah sedikit ke bawah, bentuk C. Okay, so secara automatik dia akan bentuk C. So, bahagian ni kita akan ikut balik track yang asal. Potong. Nampak? Okay. Lepas tu bahagian apa? Di bahagian bawah ni kita terus blend sahaja. Tegakkan. Okay. Yang ini yang dikatakan sebagai combination antara sikat dan juga clipper dengan cara yang paling mudah. Okay guys. Blend. Tadi kita dah create kita punya track. So untuk kali ini kita akan tengok di bahagian tepi sini, nampak tak? Ini maksudnya kita tak nak dia blend ke dalam. So bila blend ke dalam dia akan jadi bulat. So tak cantik. So kita nak ikut bentuk muka lah. So kalau you all tengok ni, so dia macam mana, dia akan tegak seperti ini ya. Mengikut bentuk muka, nampak tak? Nampak? Okay, tegak. Okay. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang saya tunjukkan tadi. Onkan clipper kita. Kita blend seperti ini. Ini pandangan daripada hadapan. Okay. Tegakkan. Ke atas. Kemudian gunakan sikat ni untuk buat track. Ratakan balik track. Okay. Pastikan kita sodok ke atas. Okay guys, saya tak nak ada orang yang cuba sodok ke dalam. Kalau sodok ke dalam apa jadi? Dia akan jadi seperti ni. Nampak tak? Kalau sodok ke dalam dia akan jadi seperti ni. Dia akan jadi bulat. So dia akan jadi tak cantik. So apa yang kita nak? Sodok tegak ke atas. Ha, jadi rambut yang ada di bahagian tepi atau kita panggil side part ini akan ikut bentuk muka. Dia akan menjadikan rambut itu atau frame muka nampak lebih menarik dan cantik. Okay guys. So, saya harap ramai yang dapat manfaat daripada video tadi. So, untuk video yang tadi itu kita fokus bukan untuk belajar menggunting rambut dahulu, tetapi kita fokus menggunakan clipper dengan teknik yang betul. Okay, untuk next video, kita akan fokus kepada pengenalan terhadap peralatan yang lain. So, dan fungsi-fungsi peralatan. Kita akan mengenali satu persatu dengan lebih tepat dan mendalam. Kemudian, sebelum saya terlupa, jika sesiapa yang ada soalan, boleh komen di ruangan video ataupun boleh DM saya di Instagram. Ya, okay, saya akan cuba jawab persoalan yang ada di fikiran anda. So, kepada sesiapa yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Kepada yang belum, boleh subscribe channel YouTube saya. Akan banyak lagi manfaat yang anda akan dapat. So, terima kasih guys kerana support channel YouTube saya. Assalamualaikum.